Yo, what's up? Ketemu lagi sama gue Fajar, kapten kalian di sini. Gimana kabar kalian semuanya? Masih pada suka olahraga kan? Buat kalian yang gak suka olahraga, silakan dimulai olahraga sekarang karena olahraga itu membuat kalian menjadi sehat. Ya, oke, okay, Boots Hero Mania semuanya, dimanapun Anda berada. Hari ini gue akan nge-review sepatu Ortosec Forte Luminare Football. Karena sepatu ini adalah sepatu yang baru keluar dari Ortosec, jadi mungkin masih fresh. Baunya masih fresh, jadi gue harus mereview ini segera buat mendapatkan views yang banyak. Semoga aja ya. Tanpa berbasa-basi, langsung aja kita lihat sepatunya. Seperti yang bisa kalian lihat di video, bahwa sepatu ini adalah sepatu pembaharuan dari sepatu Ortosec Forte Cefec yang football. Nah, menurut gue pembaharuan dari sepatu Ortosec Forte Cefec ke Ortosec Forte Luminare ini tidak terlihat jauh berbeda dari generasi sebelumnya, yaitu Forte Cefec. Langsung aja kita bahas di bagian uppernya. Seperti bisa kalian lihat di video, bahwa sepatu ini memiliki upper leader sama seperti Ortosec Forte Cefec, namun memiliki beberapa layer. Kalian bisa lihat ada bagian berwarna silver terang, silver agak gelap, dan juga di bagian tengah itu ada warna hitam. Untuk bagian leadernya sendiri itu di bagian ujung depannya. Nah, untuk di bagian yang berwarna silver terang itu berbahan sintetis dan juga seperti ada bagian embossnya seperti itu, yang bertuliskan tulisan Ortosec. Untuk bagian logonya sendiri ini menarik karena logonya ini timbul dan berwarna paling mencolok di antara warna upper lainnya. Nah, sepatu ini tuh sebenarnya ada dua warna. Yang pertama itu warnanya biru dan kedua berwarna silver ini. Tapi di Atokan Boots Hero baru ada warna silver ini. Untuk bagian tali itu sama seperti Ortosec Forte Cefec, dan kemudian untuk bagian lidahnya pun sama, adalah lidah yang terpisah dari uppernya. Karena lidah dari sepatu ini terpisah dari uppernya, maka sepatu ini sangat cocok digunakan oleh jenis kaki apapun. Buat kalian yang punya kaki wide, silakan coba sepatu ini, karena selain lidahnya terpisah, bahan dari sepatu ini juga adalah leather, jadi membuat sepatu ini menjadi lebih mudah untuk break in dengan kaki kalian. Oke, menurut gua itu aja yang bisa gua bahas tentang bagian uppernya. Kemudian kita masuk ke bagian insole-nya. Insole dari sepatu ini menggunakan bahan paddingnya itu sintetis, dan insole-nya itu menggunakan teknologi yang namanya Ortosox. Jadi menurut gua bagian insole-nya ini tidak ada yang istimewa, karena masih sama saja dengan bagian insole dari Ortosec Forte Cefec sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk aja langsung ke bagian outsole-nya. Outsole dari Ortosec Forte Luminare ini sama persis seperti Ortosec Forte Cefec, bahkan tidak ada bedanya kalau menurut gua. Masih menggunakan teknologi yang namanya Ortfusion, dan juga stud-nya itu ada mix stud antara blade stud dengan round stud. Gua nggak tahu apakah ada perbedaan bahan di sini, tapi menurut gua selama gua megang sepatu ini, selama gua mengetahui tentang kedua sepatu tersebut, bahan dari sepatu ini tidak ada yang berbeda dengan versi sebelumnya. Nah, kemudian sepatu ini adalah sepatu yang cocok digunakan untuk pemain bertahan, gelandang, ataupun seorang striker. Meskipun untuk striker sendiri gua kurang menyarankan, karena kurang nyaman kalau gua pribadi menggunakannya sebagai pemain menyerang ataupun menjadi seorang striker. Tapi untuk gelandang, untuk pemain bertahan itu sangat nyaman sekali, karena satu, bagian uppernya itu tidak licin, jadi buat kontrol bola, buat passing bola itu enak banget, dan juga bagian outsole-nya itu kokoh, jadi buat kalian pemain bertahan itu gue rekomendasikan untuk memakai Forte Luminare ini. Overall, sepatu ini adalah sepatu yang cukup ringan untuk sepatu dengan bahan leather. Kalau untuk bobot sendiri, gue nggak pernah nimbang ya, tapi menurut gue sepatu ini adalah sepatu yang cukup ringan. Nah, untuk harga sendiri gimana nih, Cap? Nah, untuk harga sendiri, Ortosec Forte Luminare ini dihargai dengan bandrol Rp499.000, sama seperti Ortosec Forte Cefec. Tapi kalau kalian beli di Atokan Boots Hero, maka kalian akan mendapatkan diskon spesial dari gue. Jadi buat kalian semua yang belum follow Atokan Boots Hero, langsung aja di follow. Kalau ada yang cocok, langsung kalian beli di situ. Oke, itu aja yang bisa gue bahas tentang sepatu Ortosec Forte Luminare ini. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, silakan klik like, komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun. Silakan share ke teman kalian supaya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Boots Hero. Dan pesan terakhir dari gue, main sepak bola gak usah barbar dan tetap cintai sepak bola Indonesia.